الله خذ بيدي عند الصراط إذا ما زلت القدم مولاي صل Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau kecintaannya kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah menana berapa kok Allah masyarakat kepada Mahabur Al-Fakir Syed Al-Habib Al-Rahman dan Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Bilghi. Mohon jangan ada yang berbicara, jangan ada yang berisik, jangan ada yang ngobrol sendiri. Dengan
baca syahadat, tapi dia anti sholat kepada Nabi Muhammad. Gerak batinnya, gersang hidupnya. Masjid Nabawi zaman dulu, zaman kemasan itu sebelah Quran kita ada ilal khairat. Ini Quran dalail, Quran dalail, Quran dalail. Hanya dua isinya. Begitu masuk orang-orang yang batinnya sulat kepada Nabi Muhammad, terjadi peristiwa besar, pembakaran besar-besar dalail dan khairat di Masjid Nabawi karena masuknya Wahhabiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan ada kiai yang dihormati santrinya, santrinya membakar kitabnya. Kira-kira balanya bagaimana itu? Ini lembaran hitam sejarah umat Islam. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad yang selalu menjaga adab kepada nabinya, yang selalu sopan kepada Rasulullah, yang misalnya tidak pernah putus membaca salawat ala Nabi Muhammad, mukanya indah dipandang, ada nur di dahinya, malamnya batinnya tenang, karena mereka mengisi malam-malamnya dengan zikir Rasulullah. Wa min al-ajibi al-gharib, satu hal yang bisa kita buktikan harian, orang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mau diulang berapa ribu kali tidak akan bosan. Jerat ajaib liman yatafakkar, karena sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Tidak ada bosan itu. Ini mu'jizatu Rasulullah, mu'jizatu Sayyidina Muhammad, bagiah ila yawmin qiyamah. Dalail al-khairat ini sedikit saja singgung sebab ini majlis dalail. Imam Jazuli, beliau tidak sekedar mengarang dalail, tapi beliau khatam dalail khairat satu hari 7 kali. Luar biasa Imam Jazuli. Bukan hanya mengarang ditaruh dia. Beliau khatam dalail khairat tiap hari 7 kali. Yaumiyan. Kalau cerita terkenal yang anak perempuan kecil meludahi sumur, saya kira semua orang sudah tahu. Setelah kejadian itu, Imam Jazuli datang ke Maktabah Fars, kemudian beliau ambil itu kitab-kitab, kumpulkan solawat-solawat, mulai solawat Sayyidina Musa, solawat Sayyidina Fatimah, solawat Sahabat, solawat ulama, solawat awliya, dan solawat yang beliau sendiri dapat dengar. Jadi itu kitab Dalail Khairat. Tidak langsung beliau sebarkan, beliau berangkat dulu ke Madinah. Wa qara'aha amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapat dibaca di depan Nabi itu dalail khairat dan mendapat isyarat izin langsung dari Nabi Muhammad untuk menyebarkan dalail khairat ke umat Nabi Muhammad. Jadi bil izin, mendapat izin langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keunikan dalail khairat, ini cerita yang saya baca dari syarah-syarah dan dari keterangan-keterangan ulama-ulama dulu. Mungkin kalau didengar sekarang agak aneh, tapi ini benar. Kasih itu ada keterangan begini. Awwalu karamatin zaharat biqari' as-salah ala Nabi Muhammad tayyul lisan fi qira'atih. Pertama kali karamah yang diberikan Allah kepada orang yang rutin membaca salawat, yang dimaksud di sini dalail ya, ini kan sedang membahas dalail beliau, itu tayyul lisan, terlipatnya lidah di dalam baca. Artinya kalau orang khatam dalail biasanya 1 jam 15 menit,
Kalau orang sudah rutin baca dalail, bisa 10 menit khatam. Dan ini terjadi di zaman Sayyidi Muhammad Al-Maghribi. Beliau yakhtim dalail khairat setiap hari 40 khatam. Bil adl tidak masuk, tapi bil karamah masuk. Rutin 40 khatam. Sampai beliau bertemu ya Gabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul satu keterangan, siapa-siapa yang istiqamah membaca dalail khairat, Allah akan membuka bagi dia pintu bertemu ya Gabatan di Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi saya bawa riwayat. Di sini mungkin pernah dengar tentang Syekh Hisham yang sorbannya rada tinggi itu. Tariqah Haqqaniyah. Syekh Hisham itu murid almarhum waliullah Syekh Nazim Al-Haqqani. Syekh Nazim almarhum sudah meninggal, beliau bin Kubari Lawliya. Ada keterangan ajib juga dari beliau tentang dalail. Jadi beliau bilang yadun bayuha min al-arsh mumaddun ila bahr. Ada tangan putih katanya dari arah arsh turun ke bumi, menyentuh dan memegang tangan orang yang istiqamah membaca dalail khairat. Yadu man hadha, yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa-siapa yang mula zamah dalail khairat yaumiyah, bukan yang khatam, yang yaumiyah, maka yadu fi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, Al-Imam Al-Jazuri bermimpi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada beliau fi manam bermimpi, ya abdi inni faddaltuka ala jami'i khalqi bikafrati salatika ala nabiyyi. Wahai hambaku, aku angkat engkau melebihi seluruh makhluk-makhlukku. Mana beliau dapat kelebihan karena banyaknya engkau membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na
yang saya lihat di channel saya Musholla Barisoah, tapi rata-rata ijazah dalail saya yang dari Habaib kembalinya ke Sidi Al-Habib Abu Bakar Muhammad Tasbah. Kalau yang dari guru-guru saya yang kiai jenengan-jenengan dari Bandung, semuanya isnadnya kembalinya ke Mbah Khalil Bangkalan. Yang ingin tahu isnadnya silakan lihat di Musholla Barisoah. Kalau kaifiyah dari abah saya tidak pakai puasa, boleh harian, boleh setiap hari khatam. Kalau dari guru yang lain ada puasa mulai dari 3, 7, 11, 21, 41 sampai 3 tahun 3 bulan 3 hari. Ajazna pun kama ajazani masyaykhi bilang kabil tu bijaz. Kabil tu. Thank you.